Malam ini kita akan membahas satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan nabi ini pula yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tentang metode berdakwah yang berliku-liku. Tidak ada satupun nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan metode dakwah yang bermacam-macam kepada kaumnya. Bahkan nabi ini pula yang kemudian pertama kali memberantas kesyirikan yang ada di alam semesta. Siapa nabi yang kita akan bahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Muhajirin. Tentu sebuah majlis yang dibacakan padanya Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seindah-indahnya majlis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Idza marartum birriyadil jannati fartam." Apabila kalian melintasi satu dari taman-taman surga, singgahlah di situ. Rasul ditanya oleh sahabat, "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu wahai Rasul?" Maka Nabi SAW bersabda, hilaqul zikri, orang yang berhalaqah-halaqah di dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam terhaturkan kepada Rasul kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Satu-satunya nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan Rasul menceritakannya. Bahkan seluruh manusia sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, ketika bicara tentang nasab sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka pasti nasabnya harus melewati nabi ini. Semua manusia, laki-lakinya atau perempuannya, maka nasab kepada Adam itu harus melewati nabi ini semuanya. Dan nabi ini pula yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tentang metode berdakwah yang berliku-liku. Tidak ada satupun nabi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan metode dakwah yang bermacam-macam kepada kaumnya. Tetapi kaumnya pun tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Bahkan nabi ini pula yang diceritakan dalam Al-Quran satu-satunya disebutkan dengan anaknya yang kafir. Ya, di sana ada penyebutan Ibrahim dengan Ismail, akan tetapi kedua-duanya nabi. Sementara nabi ini
bapaknya seorang nabi tapi anaknya kafir, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan nabi ini pula yang kemudian pertama kali memberantas kesyirikan yang ada di alam semesta. Siapa nabi yang kita akan bahas? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim panjang lebar Allah jelaskan. Bahkan ada satu surat khusus menjelaskan tentang dakwahnya. Namanya Suratul Nuh. Bahkan juga dalam Suratul Hud dan surah-surah yang lain cukup lengkap. Artinya bahwa nabi ini betul-betul harus kita kenali siapa untuk diambil pelajaran dan ibrahnya. Baik Nuh alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan namanya adalah Abdul Ghaffar. Nuh itu kunyah, karena Nuh itu diambil dari Nauh, artinya orang yang banyak menangis, sedih karena melihat kaumnya yang didakwahi tidak kunjung beriman. Maka dia sepanjang malam menangis. Maka disebut Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun nasabnya, Nuh adalah Nuh ibnu Lamik, ibnu Mutawaslih, ibnu Khanuh, dan Khanuh adalah Idris. Artinya Idris adalah kakeknya Nuh alaihi salatu wassalam. Ibn Yarid, Ibn Mahla'il, Ibn Qainah, Ibn Anush, Ibn Shiz, Ibn Adam alaihi salatu wassalam, Abul Basharin Ula. Itulah nasabnya Nuh alaihi salatu wassalam. Dan di mukadimah saya sudah katakan bahwa seluruh manusia sepeninggal Nuh di zaman orang-orang sebelum Nuh dan juga di zaman Nuh alaihi salatu wassalam yang terkena azab. Ketika itu tidak tersisa dalam perahu kecuali Nuh dan beberapa orang anak serta cucu dan menantu-menantunya saja. Sehingga manusia setelah peristiwa itu nasabnya kembali kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Nuh disebut Abul Basyari Thani, bapak manusia yang kedua. Karena nasab kita semua sampai kepada Nuh. Antum juga Habib tetapi keturunan Nuh, walaupun pesek. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 77. Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak keturunan manusia itu semua turunan Nuh, dan itu yang tersisa sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Ada yang mengatakan Nuh alaihi salatu wassalam lahir dari wafatnya Adam alaihi salatu wassalam itu 146 tahun dari wafatnya Adam. Ada yang mengatakan 126 tahun. Ada yang mengatakan 126, ada yang mengatakan 146 tahun dari wafatnya Adam. Akan tapi berdasarkan hadis yang sahih sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyrata qurunin kulluhum 'alal Islam. Jarak antara Adam dan Nuh itu 10 abad. Satu abad itu 100 tahun. Artinya 1000 tahun. Dari wafatnya Adam sampai lahirnya Nuh itu 1000 tahun. Dan semua di atas tauhid, tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dan sepakat para ulama berdasarkan hadis yang sahih tentang hadis syafaat, bahwa Nuh adalah awalur rusul, rasul yang pertama. Karena Adam adalah nabi, Syith nabi, Idris nabi, tetapi Nuh adalah rasul pertama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nuh, Allah mengatakan an anzir kaumaka, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum wahai Nuh. Dan nadharah, peringatan itu, karena ada sebuah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya yang sangat besar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul, inna arsalnaka bashiran wa mubashiran wa nadhira, sesungguhnya kami mengutus anda wahai Muhammad bashiran, sebagai kabar gembira, wa mubashiran, dan mengkhabar gembirakan kepada orang lain, wa nadhira, dan memberikan peringatan. Jadi ada bashir, ada nadhir. Kalau Adam alaihi salatu wassalam mubashir, Syith mubashir, Idris mubashir, tetapi Nuh bukan hanya mubashir tapi nadhira, an anzir kaumaka, disuruh memberikan peringatan karena dia adalah rasul pertama yang memperingati manusia dari kesyirikan. Karena sebelumnya belum ada syirik. Adam diutus kepada anak-anaknya. Tidak ada kesyirikan. Kemudian Syith diutus kepada saudara-saudaranya. Tidak ada kesyirikan. Begitu juga Idris. Diutus kepada anak-anak pamannya, kerabat-kerabatnya. Dan belum ada kesyirikan. Baru di zaman Nuh alaihi salatu wassalam, satu-satunya nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Karena ketika orang berbuat syirik berarti melepaskan kalimat itu. Berarti orang itu harus dikembalikan kepada tauhid dan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena seruan ini hanya berlaku kepada orang-orang yang keluar dari Islam. Dan di zaman Nabi Adam, Nabi Syith atau Idris, tidak ada yang keluar dari tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka dari sini berdasarkan hadis, fayatuna nuhan fayaquluna ya nuh innaka anta awwalar rusul ila ahli al-ardi, maka manusia ketika di padang mahsyar mereka berangkat kepada Nuh untuk meminta syafaat. Kemudian setelah mereka di hadapan Nuh, manusia pun mengatakan ya nuh anta awwalur rusul, engkau adalah awal rasul, rasul pertama yang Allah utus ke dunia. Isfa' lana ila rabbik, berikan syafaat untuk kami kepada Tuhan. Dari sini menunjukkan bahwa Nuh adalah awal rasul. Karena sering saya ulang-ulang tentang kisah keluarga Wad. Tentang kisah keluarga Wad. Disebut Wad itu karena manusia cinta kepada Wad itu. Dalam bahasa Arabnya Wad itu artinya cinta. Mawaddatan wa rahmah, kan itu. Karena orang-orang itu cinta kepada Wad. Dan Wad itu masih kaumnya Idris, sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Wad ini bukan nabi, tetapi orang soleh. Karena di zaman itu ketika Idris meninggal dunia, tidak ada orang, tidak ada nabi lagi, sehingga hanya ada orang soleh saja yang mengajak manusia kepada kebaikan selama ditinggal para nabi. Rupanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Wad ini meninggal. Kemudian perjuangan Wad ini dilanjutkan oleh putranya
yang namanya Suwa. Suwa pun dicintai manusia karena kebaikannya. Kemudian Suwa meninggal dunia, dilanjutkan perjuangan dakwahnya oleh putranya lagi namanya Yaghus. Putranya Wad, yang lainnya namanya Yaghus. Kemudian Yaghus meninggal, perjuangan pun, dakwah pun dilanjutkan oleh anak Wad yang lainnya namanya Ya'uq. Sampai akhirnya ditutup dengan Nasr, masih putra Wad. Ketika Nasr meninggal, Wad tidak punya anak lagi. Manusia pun kehilangan. Disinilah syaitan iblis yang memang sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam ingin menyesatkan Adam, tapi tidak bisa. Bahasa kitanya, karena Adam sudah kapok begitu. Ketika di sorga, diusir dari sorga karena memakan buah larangan akibat waswas syaitan. Maka ketika Adam diturunkan ke bumi, syaitan berusaha menggoda Adam. Adam tidak mau. Sudah cukup satu kali bermaksiat kepada Allah, sehingga dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Allah pun menerima taubatnya. Sejak itu Adam tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah, sehingga iblis tidak bisa mengkacau Adam, sehingga dia menunggu keturunannya. Lah ketika ada kesempatan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, mengantarkan manusia kepada kesyirikan, di masa ketika meninggal keluarga Wad semuanya ini, baru kemudian syaitan berbentuk manusia saleh mendatangi kaumnya Wad ini dan mengatakan, tidakkah kalian rindu dengan Wad dan keluarganya? Maka manusia mengatakan, tentu. Kemudian iblis yang menyamar sebagai orang saleh mengatakan, kenapa pula kalian tidak membuat patung? Patung keluarga Wad. Sehingga kalau kalian melihat patung itu, kalian akan dinostalgiakan. Bagaimana dulu Wad ahli solat, ahli zikir, ahli ibadah, ahli taat, sehingga kalian akan terangsang untuk melakukan itu. Akhirnya dibuatlah patung Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, ditempatkan di sebuah tempat khusus di ketinggian, sehingga kalau mereka lewat melihat patung-patung itu, terangsang untuk beribadah. Tapi tidak ada kesyirikan. Kemudian generasi pertama pembuat patung meninggal, datang generasi kedua. Syaitan datang lagi dan mengatakan, jauh-jauh kalian ziarah dari rumah kalian ke sini hanya untuk melihat Wad, patung-patung Wad. Kenapa kalian tidak memproduksi saja banyak-banyak? Letakkan patung itu di rumah-rumah kalian. Tak perlu lagi kalian datang kemari. Subhanallah. Khutuwati syaitan namanya. Setan itu kalau menyesatkan orang selangkah-selangkah. Akhirnya diproduksi banyak-banyak, diletakkan di rumah-rumah orang itu. Generasi kedua meninggal, datang generasi ketiga. Tidak tahu apa-apa, maksudnya apa itu. Iblis datang lagi berbentuk orang saleh dan mengatakan, aku loh hidup di zaman bapak kalian, di zaman kakek kalian, di zaman orang yang membuat patung-patung ini. Tujuan mereka satu, mereka itu menyembah patung-patung itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dari sinilah terjadi kesyirikan pertama, mulailah manusia menyembah Wad, patungnya Wad, patungnya Suwa, patungnya Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Sampai generasi berikutnya, berikutnya, maka patung-patung itu dirubah menjadi patung-patung binatang. Ada yang mengatakan Wad itu patung manusia, Suwa itu patung kuda, kemudian Yaghus itu patung berbentuk harimau, kemudian Ya'uq dan Nasr itu berbentuk burung gitu. Jadilah kemudian disembah di mana-mana. Lihat bagaimana cerdasnya syaitan untuk menyesatkan manusia dari tauhid menuju syirik. Makanya Allah mengatakan, kanan nasu ummatan wahidah fakhtalafu fabaasallahu nabiyyin.
Dulu umat ini bersatu di atas tauhid. Sejak zaman Adam, Syith, Idris, semua bersatu di atas tauhid. Fakhtalafu. Mulailah mereka bercerai-berai. Mulailah mereka menyembah patung. Maka Allah utus ketika itu, faba'atsallahu nabiyyin. Siapa nabi yang Allah utus? Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dialah rasul yang pertama memberantas kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Nuh diutus menjadi rasul? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di usia 40 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nuh diutus ketika usianya 50 sanatan, 50 tahun. Ada yang mengatakan 350 sanatan. 350 tahun usianya baru diutus menjadi rasul. Ada yang mengatakan 480 sanatan. Ketika usia beliau 480 tahun. Dan ini yang dikuatkan banyak ulama. 480 tahun Nuh diutus menjadi rasul. Ya, karena usia dakwahnya saja 950 tahun. Berarti usianya di atas 1000. Kalau 950 tahun ditambah 480 tahun kemudian meninggal, berarti kurang lebih usianya 1400. Ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1870 tahun gitu ya. Karena umat dulu itu selain usianya panjang-panjang, postur tubuhnya pun tinggi-tinggi. Makanya Adam alaihi salatu wassalam ketika Allah ciptakan berapa tingginya? 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Kalau dua hasta satu meter. Kalau 60 hasta berarti 30 meter. Berapa nih tingginya masjid ini? Mungkin kalau Adam tidak bisa masuk masjid ini, pintunya kecil. Ya. Makanya kalau kita melihat peninggalan kaum Ad, kaum Samud yang sekarang masih ada itu, bangunan-bangunannya itu, pintunya tuh tinggi-tinggi tuh. Ada yang 10 meter, ada yang 20 meter itu. Menunjukkan bahwa orang dulu itu fisiknya pun tinggi-tinggi, besar, badannya besar-besar, otomatis juga usianya panjang-panjang lah. Tetapi makin kesini makin posturnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, ya usianya pun dikurangi, dikurangi, sampai Rasul mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keluarganya, Nuh alaihi salatu wassalam itu memiliki 4 putra. Pertama namanya Syam. Kemudian yang kedua namanya Ham. Kemudian yang ketiga namanya Yafis. Syam, Ham, Yafis. Ini semua mengikuti dakwah ayahnya, masuk Islam. Hanya satu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak ikut ayahnya, tapi ikut agama kaumnya, namanya Kanaan. Dia tidak ikut bapaknya. Kenapa? Karena pengaruh buruk ibunya. Makanya penting mencari pasangan itu yang baik. Karena kalau antum memiliki istri yang buruk, akan mempengaruhi kepada keburukan anak antum. Lihat kepada istri Nuh alaihi salatu wassalam, satu-satunya, bahkan satu di antara dua istri Nabi yang dijadikan percontohan kepada orang-orang kafir. Wa daraballahu mathala lilladzina kafarum ra'atah. Dan Allah jadikan permisalan terhadap orang-orang kafir dua perempuan. Perempuan siapa? Imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Istri daripada Nuh dan istri daripada Lut, dua-duanya kafir. Padahal suaminya Nabi. Maka karena keburukan akhlak istrinya Nuh, turun kepada Kanaan. Turun kepada anaknya Kanaan, dua-duanya kufur. Subhanallah. Ya.
Nuh diuji dengan istri dan satu anaknya. Padahal Nuh sudah berusaha menyelamatkan anak lo ya. Ketika dia di atas perahu, dia lihat Kanaannya sudah lari-lari ke bukit tinggi-tinggi untuk menyelamatkan dari banjir. Nuh sudah berteriak, ya bunayyar kam ma'ana. Eh anakku, naik ke perahu. Karena tidak ada yang selamat hari ini. Tapi anaknya mengatakan, sa'awi ilal jabal, ndak, saya akan cari tempat yang paling tinggi. Emang sampai di mana banjir ini katanya? Tetapi Nuh mengatakan, wahai anakku, tidak ada yang selamat hari ini. Pasti air ini akan melewati setinggi manapun gunung yang ada di sini. Subhanallah ikhwan, tidak ada yang selamat satu pun. Semua diratakan. Semua dibinasakan kecuali Nuh dan orang yang ada di perahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang masalah perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam dijelaskan. Jadi ketika pada tanggal 10 dari bulan Rajab, berarti bulan Rajab kemarin, sekarang sudah masuk Sya'ban. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam naik ke atas perahu. Maka mereka pun kemudian berada di atas perahu itu, ada yang mengatakan mi'ah wa khamsina yauman, 150 hari. Jadi Nuh berada di atas perahu itu 150 hari diombang-ambing ombak sana sini gitu. Sampai akhirnya kapal itu bersandar di Bukit Judi Irak selama satu bulan. Ketika bersandar itulah kemudian Nuh mengutus beberapa burung. Datang burung kemudian memakan daun zaitun. Oh, berarti sudah surut. Kemudian diutus burung lagi, rupanya tapaknya ada tanahnya. Oh, berarti sudah sampai ke bumi surutnya. Setelah satu bulan di atas perahu itu, baru kemudian turun. Maka dari situlah kemudian kehidupan manusia dimulai setelah Allah hancurkan semuanya sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian Nuh alaihi salatu wassalam selama itu pas di bulan Muharram, ada yang mengatakan tanggal 10, kemudian Allah selamatkan dari banjir bandang yang sangat besar. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya tertarik menceritakan Nuh ini dari sisi dakwahnya saja. Jadi malam ini kita akan banyak bercerita tentang sisi dakwah Nuh alaihi salatu wassalam yang menarik. Karena Nuh ini menggunakan metode dakwah itu luar biasa. Luar biasa. Berbagai macam metode dilakukan Nuh, akan tapi memang hidayah milik Allah. Dan saya ambil dari satu surat full, surat Nuh alaihi salatu wassalam. Kita baca ayat per ayat dan kita terangkan sekedar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna arsalna Nuhan ila qaumi." Sesungguhnya kami utus Nuh kepada kaumnya. Maknanya begini, antum kalau hendak berdakwah di sebuah daerah, kalau yang menjadi seorang dai, seorang ustaz atau penyeru kebaikan itu adalah putra daerah, tentu akan mudah berdakwah. Mendakwahinya itu akan mudah, pengaruhnya akan banyak. Berbeda kalau seandainya saya bukan putra daerah, diutus kepada daerah tertentu, ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Begitulah para nabi. Kalau nabi diutus itu biasanya diambil dari kaum yang akan didakwahinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ila adin akhahum hud, dan kepada kaum Ad saudara mereka diutus Hud. Wa ila Tsamud akhahum Saleh, dan kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh diutus. Wa ila Madyan akhahum Syuaib, kepada Madyan saudara mereka diutus Syuaib. Artinya bahwa setiap nabi dan rasul itu dibangkitkan dari kaumnya supaya apa? Supaya mudah diterima. Karena mereka mengetahui kepribadian nabi itu sejak kecil, remaja, dewasa, sampai diangkat jadi nabi. Mereka mengetahui akhlaknya, tutur katanya, muamalahnya. Sehingga ketika mereka mengetahui dari kecil sampai besar dan Allah siapkan semuanya,
mereka tidak bisa mencela. Seperti Rasul umpamanya, sedari kecil sudah dikatakan sadiqul amin, orang yang jujur lagi amanah, tidak bisa mencela Nabi dari segi akhlak. Mereka hanya bisa mencela dari segi ajaran saja. Maka Nuh diutus dari kaumnya sendiri. Makanya Allah mengatakan inna arsalna Nuhan ila kaumi an angzir kaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Agar engkau wahai Nuh memberikan peringatan kepada kaum sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Menunjukkan bahwa azab itu tidak mungkin turun kecuali setelah datangnya peringatan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak mungkin kami mengazab sebuah kaum kecuali setelah diutus rasul kepada mereka. Kemudian Nuh mulai berdakwah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, saya ini diutus kepada kalian sebagai nadhir, peringatan. Peringatan yang jelas. Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah dan taati perintahku. Maka kalau tiga perkara ini kalian lakukan, maka Allah akan berikan dua keistimewaan kepada kalian. Kalau kalian mau menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan meninggalkan patung-patung Wad, Yaghuts, Ya'uj, Su'ad dan Nasr itu, kemudian kalian takut kepada Allah dan kalian mentaati semua perintahku, karena tidak mungkin aku perintahkan kecuali dari Allah, maka kalian akan diberikan dua keistimewaan. Apa itu? Yaghfir lakum min dzunubikum. Pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Yang kedua, wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah akan panjangkan umur kalian. Allah akan panjangkan umur kalian. Jadi kalau kalian mau meninggalkan patung-patung itu, mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada perintahku, kujamin dosa kalian yang dulu-dulu, kesyirikan kalian itu, Allah akan ampuni. Dan bukan hanya itu saja, wa yuakhirkum ila ajali musam. Allah akan tambah panjangkan usia kalian, sehingga kalian bisa menikmati isi dunia ini dengan panjang lagi. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhir law kuntum ta'lamun. Karena ketentuan Allah itu kalau datang tidak mungkin digeser, kalau kalian tahu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Nuh alaihi salatu wassalam ini, beliau bukan hanya sekadar berdakwah sebagaimana dakwah kita hari ini gitu. Seorang pendai yang berdakwah hari ini yang hanya mungkin mengambil seminggu sekali atau pagi saja atau malam saja, tidak. Nuh itu semua waktu dipakainya untuk berdakwah. Mau siang, mau malam, tidak peduli. Dan itu diceritakan oleh Nuh sendiri. Dalam Al-Quran, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Rab, sesungguhnya aku mendakwai kaumku siang dan malam. Subhanallah. 950 tahun berdakwah kepada kaumnya siang dan malam. Bukan hanya siang saja, malam pun didakwahi. Bukan hanya itu saja. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi apa yang terjadi? Usaha Nuh mungkin bahasa kitanya kurang banyak berhasil, karena tidak menambah kepada mereka dari dakwahku, kata Nuh, illa firara, kecuali mereka lari, tidak mau mendengarkan. Seperti apa sikap kaumnya itu? Allah mengatakan wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asar wastakbaru istikbar. Dan saya setiap kali mendakwahi mereka, kaumku, kata Nuh, agar mereka meninggalkan patung-patung itu, kesyirikan mereka, dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, apa yang terjadi? Kalau bisa semua jari ini, telunjuk ini masuk ke dalam telinganya, lubang telinga, kalau bisa semua masuk, masukkan semuanya.
Ketika Nuh apabila mendakwai kaumnya, kemudian mulai masukkan jarinya ini ke dalam lubang telinganya, mulai dia pakai isyarat. Pakai isyarat, karena kalau ngomong kan enggak didengar. Gimana didengar? Wong ini telinganya sudah ditutup. Terpaksa pakai isyarat. Ya. Kayak orang bisu gitu ya, pakai isyarat gitu. Mungkin satu-satu gitu. Gitu ya. Lah setiap kemudian Nuh bayangkan mulai dari bicara, setelah itu mereka menutup kuping, maka Nuh pakai isyarat. Ketika Nuh merubah dakwahnya dari bicara ke isyarat, akhirnya wastaghshaw thiyabahum. Mereka pun tidak mau melihat isyarat telunjuk-telunjuk Nuh, diambilnya baju, ditutup wajahnya. Anda bisa bayangkan. Cukup wa asarru. Kalau Nuh bicara, mereka pun bicara. Coba bayangkan. Saya sedang berdakwah kepada antum seperti ini, ataupun ngobrol semuanya. Siapa yang tahan duat seperti ini? Atau ketika saya berbicara, tiba-tiba antum ambil handset handphone diletakkan pula di telinga antum. Atau kemudian mengambil pakaian ditutupnya wajah antum gitu. Siapa yang sabar seorang ustaz, seorang da'i menghadapi kaum yang seperti ini coba? Enggak ada. Saya jamin semua ustaz kalau dihadapkan dengan kaum seperti ini pasti resign jadi ustaz. Saya berhenti saja lah jadi ustaz. Karena sudah melampau kan gitu. Bicara ditutup telinga, pakai isyarat ditutup wajah. Mulai dilantangkan bicaranya, mereka malah teriak-teriak. Wastakbaru istikbara. Makin congkak sombong, menolak kebaikan. Summa inni da'autuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Oh, boleh jadi mungkin ada di antara kaum Nuh itu ada yang ingin masuk ke dalam Nuh tetapi takut. Kan ada tuh umpamanya seperti di zaman Nabi kan ada dakwah namanya dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah kan. Ada dakwah sirriyah, door to door bahasa kitanya. Dari pintu ke pintu, tidak ramai di depan manusia. Ada dakwah jahriyah terang-terangan. Tapi ada kemudian sahabat Rasul yang ingin masuk Islam tapi takut menyembunyikan keislamannya. Makanya ketika permulaan Islam datang Abi Dzar Al-Ghifari, Jundub ibn Junada ingin masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam kata Rasul, "Uktum Islamak." Sembunyikan keislaman. Jadi ada beberapa sahabat yang menyembunyikan keislaman. Maka boleh jadi mungkin kalau saya terang-terangan kata Nuh, ada yang ingin masuk kepada dakwahku, takut mereka. Maka Nuh pakai metode dengan cara apa? Door to door. Makanya kemudian Allah mengatakan, "Summa inni da'autuhum jihara." Kemudian aku berdakwah terang-terangan. "Summa inni a'lantu lahum." Dan aku tampakkan dakwahku kepada mereka, "Wa asrartu lahum israra." Dan aku juga terkadang menyembunyikan dakwah kepada mereka. Supaya kalau ada yang ikut diriku itu tidak takut dengan yang lain, bolehlah menyembunyikan keislamannya dulu. Sampai seperti itu Nuh itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Lihat metode dakwah Nuh alaihi salatu wasallam. Siang, malam enggak kenal lelah. Kemudian jihar, israr, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Kemudian dengan tariqah targhib. Ini targhib namanya, targhib itu sama dengan memberikan kabar gembira. Jadi Nuh alaihi salatu wasallam pertama tidak menakut-nakuti dulu dia. Jadi metodenya memberikan kabar gembira. Apa kata Nuh? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mintalah ampun kepada Rabb kalian. Karena dia adalah zat yang maha pengampun. Tinggalkan patung-patung itu. Tinggalkan kesyirikan kalian. Kembali kepada tauhid. Kalau kalian kembali kepada tauhid, tadi sudah diberi dua keistimewaan. Diampuni dosa kalian, dipanjangkan usianya. Ada lagi, kata Nuh. Kalau kalian mementauhidkan Allah, meminta ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum
jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan hujani kepada kalian. Kalian tidak mungkin paceklik. Tidak mungkin kekeringan. Akan ada hujan yang membasahi tanah-tanah kalian untuk minum dan untuk ternak dan untuk berkebun kalian. Cukup tidak wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan perbanyak harta kalian, wa banin, dan keturunan kalian. Cukup tidak juga wa yaj'al lakum jannat, kami jadikan kalian jannat, kebun-kebun yang besar, yang rindang, yang kemudian berbuah macam-macam buah gitu ya. Wa yaj'al lakum anhar, sungai-sungai, parit-parit, lautan-lautan, semua akan mengalir untuk kalian. Lihat, Nuh menjanjikan kepada mereka banyak perkara tuh. Asal kalian tobat, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, istighfar kepada Allah, Allah ampun dosa kalian, Allah akan panjangkan usia kalian, Allah berikan hujan kepada kalian, Allah perbanyak harta dan keturunan kalian, Allah suburkan kebun kalian, bahkan Allah akan berikan sungai-sungai dan air-air yang bermanfaat kepada kalian. Cukup gimana ini? Ini janji loh ya. Dikasih kabar gembira. Tetapi apa yang terjadi? Tetap saja. Rupanya tidak mempan dengan cara diberikan kabar gembira. Sekarang berbalik nih. Karena dengan cara kabar gembira tidak mempan, Nuh mulai menakut-nakuti. Allah mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengagungkan? Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, orang yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya dia tidak pernah takut kepada Allah dan tidak pernah mengagungkannya. Kemudian Nuh memberikan logika, karena ada orang-orang yang kalau dikasih dalil itu tidak mempan. Pamannya dalil tentang wujudnya Allah, antum bacakan ayatnya. Memang dia mengingkari Quran, ngapain dibacakan Quran? Dibacakan hadis Nabi SAW ditentangnya. Memang dia mengingkari kerasulan Nabi SAW, buat apa dibacakan hadis? Sehingga terkadang berdakwah itu perlu logika. Maka Nuh menggunakan metode logika lagi dia. Dan mengatakan, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litaskunu minha subulan fijaja. Apa kata Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqar. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Apakah tidak takut azab? Ya. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian bertingkat-tingkat, mulai daripada segumpal mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian jadi janin, ditiupkan ruh keluar ke bumi, masa kecil, masa remaja, dewasa, Allah berikan rizki banyak kepada kalian. Siapa yang membuat engkau seperti itu kalau bukan Allah? Ya. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa? Tidakkah kau lihat langit? Berapa lapis langit ke atas itu? 7 lapis. Tidak mungkin langit 7 juga ada. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya kalau bukan karena Allah? Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Atau kau tidak lihat bulan yang bercahaya? Begitu juga matahari yang terang benderang. Coba kalau seandainya malam ini dibuat sampai kiamat, siapa yang bisa mendatangkan terang? Atau siang dibuat sampai kiamat, siapa yang akan mendatangkan gelap? Sementara sekarang ada siang, ada malam. Lah siapa yang memutar balikan ada siang, ada malam ini? Apa putar sendiri begitu? Tidak. Makanya kenapa Abi Hanifah, sering saya ceritakan teman-teman itu, ketika berdebat dengan orang-orang Sumaniin, para penyembah, apa namanya, Dahri, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, kemudian mengajak berdebat kepada Abi Hanifah. Kata Abi Hanifah, kalau kita berdua berdebat percuma.
kita berdebat di hadapan orang ketiga, hakim, amir. Oke? Akhirnya kemudian ditentukan waktu debatnya. Pada waktunya, seorang ateis ini sudah di hadapan hakim. Abu Hanifah tidak datang-datang. Harusnya pagi sudah ditunggu, sore pula dia baru datang. Pas Abi Hanifah datang, dicelanya Abi Hanifah dan mengatakan, engkau ini imam, seorang ulama, kepercayaan kaum muslimin, tapi engkau tidak amanah. Harusnya kau tepat waktu, kenapa kau terlambat? Kata Abi Hanifah, bukan itu masalahnya. Yang membuat aku terlambat karena aku terhenti di pinggir sungai. Ketika aku melihat ada halilintar membelah pohon, bah, kemudian pohonnya terbelah jadi dua. Yang satu tetap nancap, yang separohnya kemudian terbang ke air. Yang separoh terbang ke air itu perhatikan saja. Tiba-tiba kemudian pohon yang di air ini terbelah-belah kecil. Kemudian tiba-tiba teranyam. Kemudian tiba-tiba sudah ada besinya saja. Tiba-tiba berbentuk perahu dia. Maka aku pun naik ke dalam perahu itu. Kemudian perahu tiba-tiba jalan sendiri. Dan akhirnya akulah sampai ke sini. Baru sampai aku ke sini. Maka sang ateis mengatakan, kadzabta dustaka. Mana bisa perahu ujung-ujung jadi gitu. Ya, harus diserut dulu. Kan gitu ya, dirangkai dulu, dipaku dulu. Ujung-ujung jadi gitu aja perahu gitu kan. Berarti kata Abi Hanifah, kalau perahu saja tidak mungkin tiba-tiba jadi perahu dari batang kayu, apakah alam semesta ini tiba-tiba ada? Yang kecil saja harus ada yang membuat, masa langit dan bumi ada yang membuat? Bahasanya kan seperti itu. Ya kan? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi, untuk kalian dari bumi nabat, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, macam-macam. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah kembalikan kalian, maksudnya Allah wafatkan kalian. Wa yukhrijukum ikhraja, kemudian Allah keluarkan dan bangkitkan kembali pada hari berbangkit nanti. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah telah jadikan bumi ini terhampar sehingga kita bisa berjalan dengan tenang. Ya, litaskunu fiha, litaskunu minha, agar engkau bisa tinggal di bumi yang datar itu, subulan fijaja, bahkan bisa berjalan ke sana kemari. Ini namanya dalilul akli, namanya dalil akal tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyebutkan Allah, maknanya begini, Nuh itu mau mengatakan seperti ini sebenarnya. Apakah yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan ini, Wad, Yagus, Ya'uk yang kalian sembah ini, ataukah Allah? Atau yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini, patung-patung kalian, ataukah Allah? Nah, gitu maksudnya. Jadi ajak secara logika gitu. Tetapi memang kaumnya adalah kaum yang degil, ikhwan. Tak juga dapat hidayah. Enggak ada dapat hidayah. Sehingga Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbi innahum asaini asauni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Qala Nuh, berkata Nuh, ya Rabb, kaumku tidak menerima dakwahku. Mereka justru bermaksiat kepadaku. Dan mereka justru mengikuti orang yang memiliki harta dan anak yang tidak manfaat untuk mereka. Mereka lebih memilih para pembesar, orang-orang kaya. Kalau mereka yang ngomong didengar, kalau aku yang ngomong tidak didengar. Wa makaru makran kubbar, bahkan bukan hanya itu saja, mereka sudah buat makar, ya Rabb. Dan mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan kalian gubris usapan sinuh itu. Jangan kalian tinggalkan patung-patung ini. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan juga Nasr. Wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian dengarkan ucapan sinuh itu. Tetap kalian harus menyembah patung-patung ini. Jangan kalian tinggalkan wad, suwa, ya'uq, ya'uq, nasr. Wa qad adhallu katsiran wala tazidid dhalimina illa dhirara. Dan sungguh mereka sudah sesat dengan kesesatan yang banyak sekali. Dan tidaklah orang-orang zalim itu menambah kecuali kesesatan saja. Maka apa yang terjadi?
mimma khati'atihim ugriku fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansar. Karena kesalahan mereka tidak menerima dakwah Rasul, mereka pun ditenggelamkan. Dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka tidak memiliki penolong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nuh alaihi salatu wassalam mendoakan siapapun yang ingkar kepadanya untuk jangan hidup di bumi. Itu doanya Nuh. Apa kata Nuh? Qala Nuhu rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, ya Rab, jangan kau hidupkan satu jiwa orang kafir pun di muka bumi. Bayangkan doanya. Jangan ada yang hidup satu pun. Innaka intadarhum. Apa alasannya? Jika kau biarkan mereka hidup atau keturunan mereka hidup, yudillu ibadak wala yalidu illa fajirun kafar. Pasti akan menyesatkan hamba-hambamu ya Rab, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak yang jahat dan kafir saja. Percuma, matikan semua saja. Maksudnya seperti itu. Makanya kenapa surah Nuh itu dia jatuh setelah surah Al-Waqiah kan? Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ya. Sa'ala sa'il, ada orang yang bertanya tentang siapa? Tentang azab yang akan terjadi. Lah yang pertama meminta azab itu siapa? Nuh. Meminta azab. Karena di zaman itu tidak ada yang meminta azab seperti Nuh, dialah yang pertama meminta azab untuk ditimpakan kepada kaumnya. Adam tidak, Sis tidak, Idris tidak ada, baru Nuh. Sa'ala sa'ilun bi adzabin waqi'. Dia yang meminta azab itu. Ya Allah, berikan azab kepada mereka. Allahumma inni maghlubun fantasir. Inni maghlubun fantasir. Aku sudah dikalahkan. Ya. Fantasir, mintalah pertolongan ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa fatahna alaihi abwabas sama wa fajjarna al-ardha uyuna faltaqal ma'a ala amrin qad qudir. Maka kami belah langit dihujani hujan yang deras, kami belah bumi datang air dari bawah, bersatulah air langit dan bumi, kemudian menjadi banjir bandang dicampur dengan tufan, akhirnya melantakkan seluruh kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Dari situ Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajidiz zalimina illa tabara. Ya Rab, ampuni aku. Ampunilah kedua orang tuaku dan ampunilah orang-orang yang masuk ke rumahku, baik dia mukmin laki-laki atau perempuan, dan jangan kau tambah bagi orang-orang zalim kecuali kehancuran ya Rab. Nuh, lihat bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam. Begitu hebat dakwahnya, tapi juga dengan berbagai macam metode kan. Siang, malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dengan cara tafsir memberikan kabar gembira, menakut-nakuti, tetap saja kaumnya seperti itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nuh di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Bagaimana dakwahnya Nuh alaihi salatu wassalam. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran besar dari kisah Nuh alaihi salatu wassalam adalah bahwa hidayah itu milik Allah, bukan milik siapapun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji dengan ayahnya Azar. Azar tidak masuk Islam, tidak masuk agama Ibrahim. Padahal Ibrahim itu kurang apa lembutnya dalam berdakwah, bapaknya pun menolak. Ya kan? Nuh dan Lut tidak mampu mendakwai orang yang paling dekat dengan dia, yang satu kamar setiap malam, istri mereka. Bahkan anak mereka Kanaan. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak bisa mendakwai saudara-saudaranya, bahkan yang mencelakakan Yusuf saudara-saudaranya juga, walaupun kemudian belakangan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari paman-pamannya yang paling mencintai Rasul siapa? Abu Talib. Pun tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib. Kalau Abu Lahab ya sudahlah, memang paman yang memusuhi dia, tapi Abu Talib
yang merupakan ayah angkat. Wa wajadaka yatiman fa'awa, kami janji, kami dapati engkau Muhammad yatim, kemudian kami berikan perlindungan. Salah satu yang dikirim Allah untuk melindungi Rasul setelah dari pangkuan kakeknya Abdul Muttalib adalah Abu Talib, sampai diangkatnya jadi Nabi dan Rasul, sampai menikah dengan Khadijah. Tahu akhlaknya Rasul Abu Talib itu. Makanya Abu Talib sangat cinta dengan Rasul. Tapi juga percuma juga kecintaan Abu Talib kepada Rasul, karena dia tidak masuk Islam. Ya. Rasul dihadapkan dengan Abu Talib, saling mencintai, Rasul mencintai Abu Talib, Abu Talib mencintai Rasul. Tapi tidak menjadikan Abu Talib selamat dari neraka, kan? Menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah. Tetapi walaupun hidayah milik Allah, ada tugas bagi kita semua, sampaikan hidayah Allah lewat hidayah kita, hidayatul irsyad. Jadi tugas kita ini menyampaikan hidayah Allah kepada mereka. Soal mereka sadar, mereka tidak sadar, itu urusan Allah. Taufik itu milik Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan berhenti dari dakwah. Karena terkadang orang itu diuji dari orang dekat. Diuji ibunya tidak mau sholat, diuji saudaranya tidak mau akur, diuji oleh istrinya tidak mau ibadah, diuji oleh suaminya. Macam-macam orang itu ujian itu, kan? Dan paling berat memang dari dalam. Makanya Nabi SAW diperintahkan Allah, wa angzir ashiratakal aqrabin, mulailah dari orang-orang dekat engkau wahai Muhammad. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wallahu alam. Ini diantara kisah dakwah, liku-liku dakwah Nuh dalam memberantas kesyirikan dan mengajak manusia ke dalam tauhid. Wallahu alam. Kita sudah cukup jam 9 lebih. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berada berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmizi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,